hari Sabtu waktunya sakuranan. Ada Mas Gobet di sini. Ada Okin. Selamat Okin. Dailah karo Zenuri. Oh. Lebok kita. Loh. Iya. Women gitu, Zenuri malah jodoh mbak E. Macam miring, kodok ni uangnya. Puluh, uangnya lebih. Orang diancok malah lewat kuburan kita. Golek dalan kurang ngajari. Sakura di benteng Takeshi. Ayo manis, ayo manis, ayo manis. Ayo manis, ayo manis. Lulul, kamu siapa? Wes kaya tukang pijet rukin. Kayak tukang pijet tuh burung. Lah iki dia kueng toh. Tuku sing Ray-Ban. Kene iki Ray-Ban. Neng aja sing diskonan. Palsu. Bos, takoki kae. Tahu ini ya, cerita-cerita ada Ray-Ban palsu pura. Rene iya, kancamu kok bisa ketipu Ray-Ban palsu ini ya? Ya apa sih, kamu ngeluk ini nonton kameranya, ada di layar ceritanya gini, dia tuh beli kamera. Kamera? Kacamata? Oh, kacamata. Dia tuh beli kacamata di salah satu online yang ada di depan, katanya itu Ray-Ban diskonnya itu 80%. Wah, saya pikir gini, barang ini kan barang apa namanya, barang kualitas bagus, diskon kok hampir 80%. Oh, itu kan gak mungkin gitu kan. Harga sebenarnya itu hampir 5 juta lebih. Nah, kok cuma dapat berapa gitu, 1 juta berapa gitu. Wah, itu gak mungkin kan, dapet kayak gitu. Barang udah datang, ternyata barangnya pas. Dia kembalikan lagi begitu. Caranya begitu, Mas. Sepuluh detik, sing suwe. 16. Patang detik, ay.
Eh? Dipecet toh? Pecet pisan. Teken. Teken iki lho sing gawe mlaku wong tuwa. Teken.